Guys, halo everyone, halo everybody, halo semuanya, sampurasun. Welcome back to my YouTube channel, Pretty Boys. So, hari ini tadi aku lagi baca-baca komentar di YouTube-ku ini, di Pretty Boys. So, ada salah satu komentar yang membuat aku tertarik, dan isi komentarnya ialah dia mengatakan seperti ini, guys, 20.000 bisa dapat apa ya? ... tanda tanya. So, uang 20.000 bagi aku sangatlah banyak, guys. Jadi, aku akan membelanjakan uang 20.000 yaitu untuk mengisi perut aku yang keroncongan karena belum makan. Kebetulan so aku akan belanjakan ini yaitu akan kubelanjakan goyang nasi Padang. Jadi, aku akan belanjakan nasi Padang. So, seberapa banyak nasi Padang yang akan dibeli dengan uang 20.000 ini? So, stay tune di my YouTube channel Pretty Boys. Okay guys, jadi sebelum aku belanjakan uang ini, uang pecahan 20.000 ini, aku akan berbagi informasi nih tentang uang pecahan 20.000 ini. Jadi yang aku ketahui, uang 20.000 ini didominasi dengan warnanya hijau ya guys. Jadi warnanya hijau dan di depannya menampilkan gambar pahlawan yaitu Dr. Gerungan Saul Samuel Jojija Seratulangi atau yang sering disebut dengan Sam Ratulangi. Dan untuk bagian belakangnya menampilkan gambar Tarigong dari suku Dayak dengan latar belakang panorama alam derawan dari Kalimantan Timur. Oke, jadi itu aja yang saya ketahui tentang uang 20.000 ini. Maaf jika ada kesalahan. So, mari kita belanjakan uang 20.000 ini. Check it out. Hai guys, mosi-mosi. Jadi aku ini lagi berjalan menuju kedai makan nasi Padang itu, dan untuk membelikan nasi dengan uang 20.000 tadi itu, so mari ikuti aku terus ya guys, jangan lelah ya guys. Check it out. Terus berjalan. Dan akhirnya kita pun telah mau sampai di kedai nasi Padang itu, dan ternyata kita tengok ternyata nggak ada orang dan orangnya lagi di dalam. Dan aku panggil dulu, kakak, oi kakak, dibantu, aku mau beli nasi dong kakak. Oke, cepetan dong kakak. Dan inilah warung nasinya ya guys, di depannya ada merek itu. Oke guys, jadi si kakaknya ini lagi ngebungkusin dulu ya makanan yang aku beli itu, dan dia pun lagi mencampurkan dulu, dan ke belakang dia mencampurkan makanan aku, dicampurin dengan penuh rasa kasih dan sayang. Agak sedikit lebay sih guys ngomongnya, masa kasih sayang diberikan. Oke, dan dia pun langsung mengikat, dan dia pun mengikat dan memberikannya kepada diriku sebentar lagi, dan aku pun akan membayarnya dengan uang 20.000 tadi. Dan apa lagi dia, dan kita lihat ini uangnya, dan udah ada uangnya nggak dikembalikan ternyata. Hai mosi-mosi, welcome back. Jadi aku ini baru balik membelanjakan duit 20.000 tadi, dan aku belanjakan ke nasi Padang. Tahu nggak sih guys, ternyata aku dapatnya, tara, ada berapa ini, ternyata aku dapatnya 2 bungkus hanya 20.000 aja guys. Dan uang 20.000 itu sangat-sangat amat berarti, berarti guys, sangat amat berarti. Ternyata uang 20.000 itu bisa mendapatkan 2 bungkus nasi Padang guys, dan aku sangat senang sekali, dan aku ingin mencicipi makanannya secepatnya. Jadi ayo kita cicip bareng-bareng dan kita makan bersama-sama, kita nikmati uang 20.000 dengan nasi 2 bungkus ini. Oke guys, mari kita cicipi, tunggu sebentar, check it out. Halo, kembali lagi, mari kita cicipi makanan itu dan kita unboxing dulu ya guys. Makanan di 20.000 nasi Padang itu yang kita sudah beli, kita unboxing dulu ya guys. Dan kita itu dapatnya 2, mari kita buka dulu. Dan di sini yang satu nih makannya, yang satu makanannya gini guys, kelihatan ya guys, tuh guys, wow, enak banget ini pasti guys, enak banget. Dan
satunya lagi juga sama sih guys, ayam juga, aku lauknya ayam, jadi kita satuin aja guys. Nih dua porsi nasi Padang. Oke guys, kita cicipi ya guys. Mari kita mau memberikan nabi marozak nawak nazabanar sebelum. Enak banget guys. Nangkanya enak, daun singkongnya ada, sambalnya ada. Cicipin lagi ya guys. Sumpah ini enak banget guys, 20 ribu dapat makanan ini, sumpah gak nyesel, enak. Nggak full gak aku ada kerupuk guys, saya tambahin kerupuk ya guys. Kalian kalau makan suka suka pakai kerupuk gak? Kalau aku suka banget pakai kerupuk. Enak ayamnya guys. Jadi aku tadi dua bungkus tuh ternyata isinya ayam semua guys, tapi nggak apa-apa, rasanya enak kok. Umpa gusti kacida kacida gusti raos pisan gua nama. Enak banget guys. Mantap surantap bin endulita. Enak banget sumpah. Ini ayamnya guys, ayam goreng, saya suka.
Jadi kalian semua kalau makan suka pakai kerupuk enggak? Kalau aku suka banget dan harus ada sayur gitu guys. Kalau aku ya ada sayurnya. Kalau di Padang mayoritas pasti ada daun singkong atau daun ubi ya guys. Mantep kan guys. Aduh ya Allah ya Gusti kacida bisa neraus. Ini ayam yang kedua ya. Jadi 20.000 itu bisa buat kita hidup, makan, apalagi anak kos ya guys. Enak banget. Kayaknya. Ini udah mau kenyang nih sedikit lagi. Ah, kenyang banget sih. Aduh udah mulai kecang nih guys. Terus dihabisin sedikit lagi. Semangat. Enak banget. Sumpah. Berisik guys di luar sorry ya. Dan 108 terakhir. Ayo semangat. Ya Allah. Tuhan. Oke ini 108 terakhir. Han. Alhamdulillah nikmatmu. The best punya mah mantap surantap bin endu. Nah guys, habis ini cuma sayur doang. Enggak ada lagi kan. Ini. Dan ini untuk tulang ayamnya tadi. Dan ini kerupuknya tinggal segini. Habis guys. Makasih ya guys sudah nemenin aku makan. Jadi uang 20.000 dapat nasi 2 bungkus nasi Padang. Oke, guys. Jadi jawaban dari pertanyaan Kakak Darspasi Mawan, jawabannya itulah guys. Aku 20.000 itu bisa mendapatkan makan 2 bungkus nasi Padang dengan ayam dan komplit banget. Jadi saya sangat bersyukur dan sangat amat mensyukuri karena 20.000 itu sangat bermanfaat bagi saya dan sangat-sangat bermanfaat bagi semua orang. Oke, saya akhiri untuk video hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton dan terima kasih yang telah mensupport aku selama ini rekan-rekan semua dan terima kasih yang sudah mensubscribe, like, comment, and share dan saya mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Arigato gozaimasu. See you, bye-bye on my next video. Hatur nuhun.